Cemburu mantan istri sirinya menikah lagi, kakak warga Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah tega menghabisi nyawa suami baru dari mantan istri sirinya. Diketahui korban baru menikah selama 3 bulan. Dibakar api cemburu, pelaku menusuk korban yang merupakan suami baru dari mantan istri sirinya hingga tewas. Korban dinyatakan meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian paha dan punggung. Penusukan dilakukan di rumah yang dulunya merupakan milik pelaku dan mantan istri sirinya. Ini yang salah satu dugaan motivasi daripada pelaku. Jadi rumah itu dulu adalah rumah bersama. Saat si pelaku dan si korban masih jadi suami istri, dibangunlah rumah tersebut. Sehingga warga pun tahunya itu rumah daripada pelaku. Warga kampung tersebut mengetahuinya itu adalah rumah daripada pelaku. Namun faktanya pelaku sudah bercerai dan sudah menikah dengan pria lain, yaitu korban. Jadi TKP tersebut adalah rumah yang dulu bersama-sama dimiliki oleh pelaku dengan mantan istrinya. Menurut pengakuan pelaku, dirinya sudah menjalin rumah tangga selama 12 tahun lamanya. Dirinya kesal lantaran sang mantan istri siri menikah lagi tanpa berpamitan. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Tejo Waluyo dan Iswan, Metro TV Lampung.